Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jemari saya bersama saya Sumita Rini. Jangan lupa like dan subscribe ya Mams, dan tekan tombol lonceng untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Oke Mams, kali ini saya akan membagi tutorial cara membuat handle ya. Ini sudah ada alat dan bahannya. Jadi nanti kita kenalkan ini satu persatu ya. Oke Mams, di sini ada ini kawat khusus buat handle ya. Ini panjangnya 1 cm. Kemudian ada pipa ini size 5/16. Ini panjangnya 30 cm. Di sini ada monte kayu besar. Ada 4 biji. Ini ada monte kayu kecil, ada 2 biji. Ini ada ring bulat. Ukurannya diameternya 4 cm. Ini tebal ya. Kemudian ada gundu. Ukuran 1,5 cm, 2 picis. Dan di sini kita menggunakan tali kur ukuran 3 mili. Merek apa saja ya boleh. Kemudian alatnya kita pakai tang. Oh iya Mams, jangan lupa siapkan lem juga ya untuk merekatkan pipa dengan talinya. Oke Mam, langkah pertama kita rekatkan tali ke pipa ini ya. Oke, kita buka dulu. Oke, ini nanti kita lilitkan di bagian sini ya Mams. Ini ujungnya kita lem dulu agar mudah. Oke Mams, ini sudah saya siapkan lem ya. Oke, kita lem ujungnya dulu agar merekat. Oke, di sini ya. Kemudian di sininya juga kita lem. Setelah itu kita putar, kita lilitkan. Pelan-pelan. Oke. Yang rapi ya, Mam. Sama kita tarik. Oke Mams, ini tinggal kita putar. Kalau sudah di ujungnya udah seken ininya, kita tinggal putar saja. Putar terus ya. Oke, lakukan ini hingga ke ujung sini. Oke Mams, ini kita sudah mau nyampe ke ujung ya. Rekatkan lagi. Oke, kita potong sedikit saja. Kemudian kita lem dalamnya, kemudian talinya kita masukkan ke dalamnya. Oke,
Oke. Sudah ya, ini sudah selesai. Kayak gini. Kemudian kita ambil kawat. Oke, ini kita sisihkan dulu. Oke, kita ambil kawat sama ring bulatnya ya. Oke, Mam, jadi nanti kita lilitnya seperti ini ya. Kayak gini. Oke, Mam, setelah kita lilit kayak gini, kita masukkan monte yang paling kecil. Kemudian disusul dua monte besar. Kemudian kita masukkan gundunya. Kita masukkan semua ya, kita tata. Kita tata sesuai yang kita inginkan. Oke, kemudian ujungnya kita masukkan gundulnya. Sama ya. Kita oke, Mams, sekarang yang ujungnya tinggal kita kaitkan saja. Oke, Mams, ini kita sudah lilitkan kayak gini. Ini ujungnya. Tinggal kita masukkan ke lubang ini yang kita masukin tadi ya, ke lubang monte yang kecil. Oke, Mam, sudah selesai. Ini handle-nya satu. Kenapa saya bikin satu? Karena nanti tasnya ini hanya membutuhkan satu. Dan ini saya bikin besar karena nanti dia letaknya ada di atas ya, jadi nanti kelihatan ini variasi apa ring bulatnya ya yang besar. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih sudah melihat video saya. Semoga video saya bermanfaat buat bunda dan mams semuanya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.